Hai guys, welcome back to my channel di Iran Kitchen. Jadi kali ini aku mau mukbang. Jadi karena ceritanya ini pas Natal, jadi saya sendiri di Bali dan nggak punya keluarga di sini. Jadi hanya cuman saya atau semua keluarga di kampung. Jadi saya rayain sendiri dan saya masak makanan favorit aku. Nih. Jadi kalau teman-teman mau resepnya, nah ada di video saya nanti. Jadi saya masak makanan favorit aku dan aku mau mukbang. Dan di sini ada bumbu. Langsung kita makan. Oh, sebelum kita makan, bagi teman-teman yang merayakan Natal, selamat Natal ya. Semoga Natal tahun ini bisa membawa berkat buat kita semua. Amin. Jadi langsung kita makan ya teman-teman. Kita ambil ikannya. Aku paling suka ini, favorit aku, hanya aku buat sayurnya, buat sayurnya guys, sayurnya hijau banget. Jadi kalau teman-teman ingin buat sayur seperti tapioca seperti ini, teman-teman nonton video saya sebelumnya, saya pernah membagikan bagaimana caranya supaya kangkungnya masih hijau teman-teman. Ini no edit ya teman-teman, lihat ini masih hijau banget, ini bertahan banget. Dan kita taruh di sini, kita ambil tempe dan kita ambil sambal guys. Sambalnya ini sambal tomat sama bawang, ini di dalamnya bawang putih, bawang merah, terus ada tomat dan cabai. Cabainya saya nggak pakai banyak karena saya nggak terlalu suka. Jadi ini semua sudah saya ambil, makan pakai tangan lebih gampang. Jadi ini guys, makanannya saya sudah ambil, jadi kita langsung makan. Kita makan. Kita ambil ya. Dan nyampuk banget guys. Jadi makan itu enak pakai tangan. Coba sayurnya guys.